Assalamualaikum guys, ketemu lagi kita di Ashfaq TV. Buat Aceh ya, hari ini kita mau bikin surprise ulang tahun adik saya Virus. Ya, sekarang kita mau jalan ke sana. Ini udah mau jam 12. Itu kuenya guys. Ini kuenya Gavin. Oke. Alright. Biasa rumahnya Virus dan rumah kita ini cuma 5 langkah. Dekat banget. 5 langkah. Sorry, ini muka kita muka-muka bangun tidur nih. Punya aja. Mau bikin surprise. Mau bikin surprise. Ya, kita udah siap sih. Ya. Bilang gak pulang lagi. Dari semalam. Virusnya tidur. Gimana dong? Udah beli lagi dah. Kita gerabak dia. Happy birthday to you. Orang ulang tahunnya. Dia lagi tidur. Kita. Ternyata dibangunin tidur berantem dulu. Dan dia beneran dan dia pikir lu Sony lupa berantem. Iya. Sony sampe. Tadi aku pakai. Aku pakai hijabnya aku sekap begini soalnya udah maling. Happy birthday Kita. Happy birthday you. Apapun yang diceritakan tercapai. Ini kuenya, sorry kita beli yang agak mahal karena maklum kita ini spesial. Keren nggak sih wanita terhebat gitu, benar-benar hebat. Wanita benar-benar hebat karena ulang tahunnya dia tidur. Karena kita pada mau dilihat nih, pas nih sampai nggak tidur. Pas bangun, guys. Jadi ceritanya Virus nih marah besar makanya dia tidur, dia pikir Sony lupa. Ternyata kita udah bikin apa strategi dari kemarin.
Ada YouTuber top lo. Buat acah. Lihat nih. Ini tetangga-tetangga ini datang semua nih. Kok kado lo? Ada yang gambar kita. Lihat nih. Dilihat nih tetangga bawa kado nih. Dari Semarang tuh pulang tuh. Iya dong. Itu khusus buat ini. Sampai kelayangan pesawat. Rangga. Ya, ayo potong kue dong, Ika. Mami. Potong kue siapa? Mami. Asistennya nih gagal mulu nih. Waduh, berdabil. Asistennya parah itu. Ini kalau bukan kita ingetin nih, bisa-bisa jadi kacau semua deh. Oh, lupa banget. Asistennya parah. Tinggalan lah. Tamunya ya, bagian-bagiannya. Soalnya mana? Udah ya? Udah kerampoknya ya? Kayaknya sudah selesai kerampok ya kemarin ya? Pasti soalnya akan sekelas deh kalau harus 1 tahun. Hah? Satu lagi. Yeay! Tentu nomornya sama aku. Pasti. Kalau nggak suka sama tau deh strawberry gak lagi, Son. Potong dong kuenya. Potong kuenya. Udah berdoa belum? Berdoa dulu. Iya, berdoa. Ya Allah, semoga Bang Asrafnya tambah kaya, amin. Amin. Salah ya? Kok aku juga amin lagi? Ulang tahun orang lainnya nih, doa kita. Doa dulu dong. Doa dulu dong. Iya, doa dalam hati. Apa sih, belum yang satu lagi ya? Alhamdulillah, jas punya adek. Tawa nih, gak bisa potong kue. Oh gitu. Itu dukun. Baru tau sekarang baru ada dukun. Kita putus ya. Dukunnya ngasih tau gitu tuh. Gak boleh putus. Ulang tahun, ada kita pecinta. Asfat TV, bohot-bohot acahe. Tetap YouTuber, tetap YouTuber, jam 12 malam juga. Standby. Hey. Bayangkan guys, kita sampai nggak tidur nih, sampai kita nggak tidur nungguin muka aja nih, muka baru bangun tidur. Masya Allah. Makasih Rangga. Rangga. Enak banget, kayaknya. Yang milihin siapa dong? Enak banget, tapi yang milih ya? Iya dong. Mau ditaruh kulkas? Ah, taruh kulkas? Taruh, kok gak dingin ya? Gila. Guys, kalau kita tunggu disuapin lama. Gila. Itu rasa kesukaan mami juga itu. Iya. Enaknya. Right. Oke guys ya, saya dan istri saya, sebenarnya istri saya baru pulang nih dari luar kota. Dia turun flight, dia gak masuk ke kamar, dia tunggu di ruang tamu. Kenapa? Takut ketiduran. Demi adik tercinta. Kita doakan semoga adik saya Fairuz Arafik semoga panjang umur, amin. Murah rezeki, amin. Sukses dan menjadi orang hebat, amin. Dan menjadi wanita hebat seperti maunya suaminya, amin, amin. Ya Allah, begitu juga seluruh keluarganya semoga diangkat derajatnya, amin ya Allah, amin. Dan semoga segala masalah yang dialaminya lewat dan dia bisa jadi tegar. Amin, amin, amin. Ya. Pokoknya semua yang terbaik lah untuk adik saya. Amin ya Allah, amin. Ya. Oke guys, begitu aja dulu ya. Soalnya kita sekarang mau turun, mau makan kue. Soal makan, kalau kita syuting nggak enak juga. Kenapa? Kita ini kalau makan kue segede ini habis. Oke guys, see you. Ashma TV, buat botan cahe. Bye-bye. Andi, guys, saya terpaksa sambung lagi. Karena ada satu yang bukan lupa sih ya. Boba. Tapi saya takut telat. Mendingan saya omong sekarang. Sebenarnya hari ini hari ulang tahun adik saya. Dan kebetulan pula hari ini ulang tahun perkawinan saya. Oh iya. Happy anniversary, saya.
saya. Enggak ada kuenya. Pokoknya semua ada. Kuenya setengah buat ulang tahun, setengah lagi buat Indonesia. Ih, parah banget, masa gak bawa kue. Ih, gimana gitu. Pencipta lagu yang romantis ini gak romantis aslinya. Tenang aja, tenang aja. Akan bahagia pada waktunya. Kok waktunya udah lewat ya? Terus mau hadiahnya apa nih buat pernikahan? Udah lah lagi. Ini nih ya kan satu buat sebelah buat adiknya, sebelah buat kakaknya. Katanya mau anak cowok. Kalau lagi, ya Allah. Kalau saya sekarang mau bilang punya anak susah. Kenapa? Anak saya sendiri udah gede-gede, semua cucu aja deh. Ya ponakan adanya apa satu lagi cowok ya, Bang. Iya, Bang. Kita foto. Yuk. Fotoin. Dia fotoin. Dia.